Kan rame. Kita nggak tahu gimana kondisi nanti di dalam. Ini masih parkiran motor, belum parkiran mobil. Ada di mana-mana. Ih, gimana 2C ini? Rame. Rame sekali. Lainnya dilarang dibawa masuk ke dalam. Kita ke loket dulu buat beli tiket. Rame. Satu orang bayarnya 30.000. Yuk masuk. Ayo sana. Yuk. Tunggu dulu, ayo. Sini deh, ikutin papa. Rame deh. Sama kita dulu sini, Bu. Kalau enggak patuhi aturan, Bu. Oke, yuk. Masuk, mari kita masuk. Oke. Ini pintu masuk. Kondisinya ramai banget karena liburan ya teman-teman. Kita mulai dari sini, dari kanan, dari pintu masuk. Tuh di bawah. Ya udah ke sana dulu. Lautan orang. Ada ikannya gede-gede. Kakak Irna, apa nengok Irna ya, Pak? Ini tempat burung-burungan. Burung. Ada ular ya, Dek? Enggak ada ularnya, lemah itu kok lagi. Itu di tengah. Itu kepalanya. Itu. Itu kan ada. Mana ularnya, Nak? Wah, kepalanya gede banget ya, Kak. Gak apa-apa, Kak, ada pawangnya. Itu ularnya. Ketakutan. Si Dede ketakutan, gak berani. Kalau kakak Irin penasaran. Si Dede udah pergi, kakak Irin masih penasaran. Masih penasaran. Si Dede udah kabur di sana. Mana Dede? Mana Dede? Mana ini dia? Ini hewan fennec fox. Gimana rasa kulit ularnya, Nak? Si Dede nggak berani. Kakak udah? Ini tua. Ini burung kakak tua. Kakak Irin taruh ini dulu di punggung.
Turun. Mau lihat apa ya di sini? Oh, kasuari. Di sini ada burung kasuari. Ini dia. Ini. Ya deh lagi. Ada kolam berenangnya juga. Cuman kita enggak ada niat mau berenang, jadi enggak bawa perlengkapan berenang tadi ya. Di sini ada sungai-sungai kecilnya. Taman hewan Pematang Siampa. Bagus ya. Sebenarnya kalau enggak rame gini, kesannya jadi kayak kita di hutan gitu. Cuman karena rame, jadi kurang menarik karena jadi ngelihat banyak orang. Ini ada sepeda-sepedaan air juga. Tuh. Dedek penakut. Ya, dia minum, Nak. Cari ikan, Dek. Adek mau ikut? Mau ngasih makan kuda Nil. Kakak Irin mau ngasih makan kuda Nil. Iya. Kasih, Nak, kasih beran. Kasih, Nak. Sekali lagi, Nak. Oke. Kuda Nilnya belum buka mulut. Kenyang kali. Oke, udah? Takut. Oh iya, itu ada kuda Nil yang kecil. Tuh. Gak boleh manjat, Nak, nanti bisa nyemplung. Gak boleh, nanti kena marah kita. Nih. Kalau itu juga bisa makan manusia. Iya, tajam giginya ya. Ini kuda Nil yang kecil. Tadi yang dikasih makan Irin itu yang lebih gede lagi. Nih, ngelihat buaya lagi. Itu buayanya. Kakak tunggu. Yang paling tua di kebun binatang ini. Kayak gitu munculnya. Iya, itu buaya jenis apa ya? Lupa mau. Buaya sinyulong. Iya. Buayanya udah tua, giginya udah ompong. Nih. Kelihatan ya, teman-teman. Buaya paling tua di kebun binatang. Kura juga lengkap di sini ya. Ini apa ya? Enggak tahu, Mama dikasih makan daging. Iya, kura-kura juga ini ya. Ini kura-kura. Ini kura-kuranya. Dipikirnya kakak mau ngasih makan. Teman-teman gelantung-gelantungan. Dan pasti ini aman ya. Enggak berbahaya karena di dalam di bawah pengawasan. Tuh. Memang kalau hari libur gini kebun binatang banyak atraksi gitu. Cuman kalau hari biasa itu biasanya enggak ada.
untuk kura-kuranya. Ya, kura-kuranya teman-teman. Dek, deket. Ini musang kan, Pak? Enggak salah kan? Kayaknya sih musang ya, teman-teman. Dede explore sendiri. Kakak, tungguin. Yang tadi itu binturong alias musang juga. Dede. Kak Irin lagi baca. Pas mau lihat harimau. Harimau, zebra, unta ada di atas. Sini kita mau lihat unta. Itu untanya. Unta. Beruang madu. Ini daerah primata. Oh, zebra. Ini kakak Irin. Ini zebra. Ada orang hutan. Ya, itu ada hewan apa ya? Hewan apa itu, Pak? Lama. Lama. Maka. Oke. Irin sedang melihat orang hutan. Itu orang hutannya. Tuh. Cukup menghibur lah taman hewan di Pematang Siantar untuk anak-anak. Singanya bangun, cuman jauh. Putih itu, nak. Ada lihat apa, Dek? Ma, lihat hewan lain yuk. Yuk. Indah. Itu tengok mana hewannya, Nak? Ya. Ya. Boleh. Bu taruh ke tangannya. Itu apa nih? Gerah, Mas. Gerah.
5.000 per orang. Ayo kita masuk, kita sudah punya tiket. Wow, ini pintu masuk. Kita lihat ini hewan-hewan yang diawetkan. Sebagian besar hewan-hewan yang diawetkan. Lalu kita ke sebelah sini. Tuh, aromanya agak menyengat ya, mungkin karena pengawet hewan-hewan ini. Tuh, kayak begini, ini hewan-hewan yang diawetkan nih teman-teman. Ya. Kalau yang ini enggak asli ya, ini patung buatan. Ini juga kayaknya, ini kayaknya buayanya diawetkan juga kayaknya ya, karena itu kakinya udah keropos. Juga nih, sebagian besar hewan-hewan di sini hewan-hewan yang udah mati lalu diawetkan. Kakak. Tapi ada juga yang patung. Kakak. Ya teman-teman. Hewan-hewan unggas. Itu burung merak, burung elang. Dede ketakutan lihat ini teman-teman. Dede ketakutan lihat ini. Lihat giginya. Itu nggak palsu nak, giginya diganti. Iya, matanya diganti. Aku tahu ini dari tulang lian dulu. Kenapa? Ini hewannya diawetkan, terus matanya, giginya itu diganti. Iya. Ini kan udah lama ini. Ini ada kambing gunung dengan anaknya. Ini apa nih apa? Ini nggak tahu. Lihat tuh. Nah, itu mak. Itu beruang. Iya deh, ini. Yang kura-kura yang besar di sana. Iya. Iya, yang buaya. Oh iya. Yang buaya. Jangan pakai kaki nak, pakai tangan. Yang buaya. Iya. Dan ini. Ada zebra. Ya. Ya, Dek. Oh iya, ada ular ya. Iya. Ya, sendiri. Adek mau? Jadi nggak mau. Hai teman-teman, kita udah selesai lihat hewannya. Sekarang kita mau pulang. Semoga teman-teman suka dengan video kita. Bye-bye.